Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini, marilah kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat renungan harian Toraya edisi Sabtu tanggal 15 Oktober 2022. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami semalam yang lalu dalam persyaratan kami. Sekarang kami akan memulai aktivitas kami. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sertailah kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Markus pasal 10 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-52. Markus pasal 10 ayat 46 hingga ayatnya ke-52 di bawah judul, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Amin. Judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah Berserulah, Metambako. Sebuah pengalaman nyata ketika dilaksanakan konsultasi nasional pria kaum bapak PGI di Jogja tahun 2019, di mana pengurus pusat PKBGT hadir beberapa orang. Acara Konas dibuka oleh Presiden Jokowi. Usai acara pembukaan, semua peserta berusaha untuk berjabat tangan dan berfoto dengan Presiden. Karena ketatnya pengawalan dan peserta cukup banyak, maka kami utusan PKBGT sangat sulit untuk mendekati beliau. Saat beliau sudah berada di luar pintu hendak pulang, salah seorang dari utusan PKBGT berteriak, Pak Jokowi, saya, Toraja, saya dari Toraja. Lalu Jokowi menoleh dan melambaikan tangan memanggil. Akhirnya, Pespampres memberi jalan untuk mendekat dan diberi kesempatan berfoto bersama. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama muridnya, orang banyak berbondong-bondong mendekatinya. Di sana ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus yang sangat ingin berjumpa dengan Yesus. Namun ia tidak berdaya karena banyaknya orang yang sementara dia tidak bisa melihat. Lalu apa yang dilakukan Bartimeus? Ia berseru dengan keras, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Karena dianggap mengganggu dan tidak sopan, maka beberapa orang menyuruhnya diam. Namun ia justru semakin keras berteriak memanggil Yesus. Lalu berhentilah Yesus dan menyuruh orang untuk membawa Bartimeus kepadanya. Lalu kata Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman Bartimeus menyelamatkannya dan ia dapat melihat. Demikianlah juga kita, jika kita berseru dengan iman yang sungguh kepadanya, maka ia akan mendengar keluh kesah kita. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga renungan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita menutup renungan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Pagi ini, biarlah firman-Mu ya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami dalam menjalani kehidupan kami semua. Sertai kami sepanjang pagi hari ini, oh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.